Hai semua, kembali lagi di channel saya seperti biasa. Pada yang dah subscribe, terima kasih. Pada yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe di bawah. Jadi hari ini saya nak menunjukkan bagaimana cara saya membuat donat. Jadi bahan utama yang kita perlukan adalah tepung, tepung gandum. Saya akan guna 4 cawan tepung gandum. Kemudian satu paket yeast, tak kisahlah jenama apa. Hari ini saya gunakan maripan. Kemudian satu cawan setengah air, 4 sudu margarin. Yang ni saya guna margarin pelangi 4 sudu. 4 sudu tu lebih kurang macam ni, penuh-penuh sikit lah. Kemudian kita akan guna sedikit garam. Gula kita akan guna 3 sudu untuk masuk dalam adunan. Kemudian kita perlukan susu manis lebih kurang 3 sudu. Dan juga yang ni optional, kita memerlukan lebih kurang 2 sudu susu tepung. Jenama apa tak kisahlah, susu budak ke, susu anling pun boleh. Kemudian kita memerlukan gula caster untuk kita gaulkan donat kita bila dah siap nanti. Tapi hari ni saya tak ada gula caster, kita guna je apa bahan yang ada kat rumah. Saya just guna gula pasir yang saya akan blend dalam blender kering ni. Okey, untuk langkah pertama, kita masukkan lebih kurang 3 sudu susu pekat manis. Kemudian kita masukkan 3 sudu juga gula pasir. Okey, kemudian kita masukkan yeast kita. Okey, kita ketepikan. Kita tunggu sampai yeast kita ni mengembang. Okey, sementara kita nak tunggu yeast kita kembang, kita ambil 4 cawan tepung. Kemudian kita masukkan garam lebih kurang setengah sudu kecil. Kemudian kita masukkan susu tepung lebih kurang 2 sudu besar. Yang ni optional lah, anda kata anda memang tak ada susu dekat rumah, tak perlu pun tak apa. Okey, kemudian kita gaul-gaulkan. Kemudian kita masukkan margarin ni, tadi 4 sudu kan, tapi kita masukkan dekat dalam ni lebih kurang 2 sudu. Yang lagi 2 sudu tu nanti saya akan ulikan dengan dough kita di akhir nanti. So sekarang kita just gaul bagi tepung ni sekata. Okey, lepas dah gaul dah sekata tu, kita biarkan je. Kita tunggu sampai yeast kita kembang. Okey, lebih kurang 20 minit macam tu, yeast pun dah kembang macam ni kan. So kita masukkan dan kita gaul rata. Okey, bila kita dah gaul rata, dah tak ada tepung kering, sekejap je, tak payah lama-lama, kita ambil balon margarin kita yang lagi 2 sudu tu, kita gaulkan. Okey, kita salutkan. So, kita uli sekejap lah. Kita uli dan lebih kurang dalam 1 minit macam tu. Okey, lepas dah gaul lebih kurang 1 minit macam tu, kita just biarkan. Kita tutup. Biarkan lebih kurang dalam 40 minit macam tu. Okey, sekarang dah 40 minit. Nampak tak hasil dia macam mana? So, mula-mula sekali kita kena buang dulu semua angin dekat dough kita ni. Okey. Okey, lepas ni kita akan bentuk-bentukkan dan kita akan biarkan lagi sampai dough ni naik lagi sekali. Okey. So bila dah macam ni,
Kita sediakan tepung kering sebab kan adunan kita ni agak lembik kan, macam saya cakap tadi, sebab kita nak dapatkan donat yang lembut. So kita kena buat adunan ni lembik sedikit. So mula-mula sekali kita ambil tepung kering, taburkan ke atas ni. Kemudian sediakan dulang ke apa-apa pun sama. Kita letak tepung kering. Okey, kalau anda ada baking paper macam ni lagi senang. Anda hanya perlu gunting empat segi macam ni. Lebar dia tu kebesarannya tu agak-agaklah besar mana anda nak donat anda tu. So sekarang kita ambil adunan ni. Kita bulat-bulatkan. Memang nampak kecil tapi nanti adunan ni akan naik sekali ganda lagi. So kita letak. Okey, kalau anda guna baking paper ni, just letak je macam ni. So biarkan. Okey, inilah dia hasilnya yang saya letak dekat dulang macam ni, yang letak dekat baking paper macam ni. So kita tunggulah dalam lebih kurang 30 minit lagi macam tu. Kita tunggu dia kembang, baru kita start menggoreng. Okey, inilah hasilnya selepas lebih kurang 30 minit dah mengembang. Okey, sekarang kita panaskan minyak. Minyak lebih sikit tak apa. Ha, kita nak minyak tu panas tapi jangan guna api yang besar. Kita guna api yang sederhana je sebab kita tak nak donat tu cepat hangus. Okey, sementara kita nak tunggu minyak kita panas ni, kita nak buat lubang dulu kat donat kita. Mula-mula kita masukkan jari kita dekat tepung yang kering. Kemudian kita tekan macam ni dan pusing-pusingkan. Lebar sikit tak apa sebab kita tak nak nanti dia menguncup balik. Nampak tak? Macam tu. Okey, sekarang nak goreng. Saya nak tunjukkan yang saya buat dekat dalam tray ni kan, sebab takut ada yang tak guna baking paper. So macam ni, terus masukkan. Okey, untuk yang guna baking paper ni, ada satu cara, kita just masukkan je dengan kertas tu sekali. Sebab nanti kita boleh tarik keluar kertas tu. Kita buat macam ni supaya donat kita kekal cantik. Kalau kita tarik tu takut dia singit-singit kan, sebab nanti kita akan tarik keluar kertas ni. Nampak tak? Kertas ni boleh simpan je lagi. Boleh simpan untuk kalau lain kali nak buat donat kan, mesti boleh guna. So kita biarkan. Api jangan kuat sangat lah. Okey, kita intai-intai sikit. Kalau dah kuning macam ni bolehlah kita terbalikkan. Jangan pusing banyak-banyak kali. Sekali je tau. Kita nak mengelakkan donat kita menguncup. So pastikan bila dah kuning bahagian sebelakang tu, baru kita terbalikkan. So donat kita kekal kembang. Okey, kita intai lagi. Kalau dah kuning macam ni, kita dah boleh angkat. Goreng donat ni tak perlu lama-lama sangat lah. Dia cepat masak. Okey, bila kita dah angkat donat ni, jangan tunggu lama-lama sangat. Nanti donat tak lekat dengan gula. Lebih kurang sebelum seminit tu kita terus angkat. Terus kita gaulkan dengan gula. Okey, dah siap. Okey, selain daripada kita buat donat yang biasa tu, kita juga boleh buat orang panggil apa tu, Burger Malaysia. So kita belah. Kebetulan hari tu ada buat sambal nasi lemak, so ada lebih. So kita buat Burger Malaysia. Kita letak sambal. Kemudian tadi saya ada goreng telur dadar ni nipis-nipis. Kita masukkan. Kalau ada telur rebus pun boleh juga.
Timun pun ada timun Jepun je kat rumah. Kita guna bahan-bahan yang ada kat rumah je. Sebab so, macam ni lah Burger Malaysia. Selain dari tu, boleh juga buat donat inti. Masa kita nak membulat tu, kita isikan inti macam kacang merah ke, kaya ke. So, kita dah dapat donat inti. Sebabkan saya tak ada inti hari ni, so saya buat dua jenis je lah. Donat biasa dengan donat Burger Malaysia. Okay, sekarang saya nak tunjukkan hasil donat kita tadi. Tengok eh. Ha, nampak tak? Gebu dan lembut. Rasanya pastilah sedap. Jadi inilah dia hasilnya donat kita tadi berserta dengan Burger Malaysia. Anda semua jangan lupa mencuba ya, dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Bye.